Ritual mandi Badudus ini juga disertai dengan pencucian benda keramat peninggalan Pangeran Suryanata. Benda keramat ini memiliki jumlah yang lumayan banyak, yang beberapa di antaranya seperti pedang, guci atau tajau, pakaian dan lainnya. Saya pun sempat heran ketika Abi bercerita bahwa benda-benda tersebut tidak didapatkan olehnya sendiri. Melainkan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, banyak orang tidak dikenal dengan berbagai macam latar agama datang ke rumahnya untuk mengantarkan benda-benda tersebut. Setelah mandi Badudus, keduanya kembali ke dalam kamar untuk dirias dan berganti pakaian layaknya sepasang pengantin. Pemirsa, sekarang kan tadi sudah ritualnya tadi sudah selesai, ritual mandi Badudusnya sudah selesai. Sekarang mereka tadi kembali lagi ke kamar untuk mengganti baju mereka kembali. Selanjutnya, pasangan pengantin ini bertatai atau duduk bersama di pelaminan yang telah disiapkan. Lalu salah satu tetua atau orang yang dituakan menyerahkan piduduk kepada pasangan ini dan meminta maaf apabila dalam segala pelaksanaan terdapat kesalahan dalam menyediakan sajian atau dalam pelaksanaan terdapat kekeliruan. Kalau kami ini harus diterimalah KDR ini dan selamatkan kami. Untuk membuat semua ini lebih baik, kami serahkan kembali kepada kalian. Lalu piduduk tadi diserahkan kembali oleh pengantin untuk dimakan bersama-sama masyarakat yang hadir. Kemudian acara dilanjutkan dengan batumbang yang dibacakan doa selamat oleh salah seorang hadirin. Selanjutnya diadakan acara tapung tawar yang biasa disebut masyarakat Banjar dengan tatungkal, yaitu dengan memercikkan minyak likat buburih di atas kepala pasangan pengantin dan masyarakat yang hadir. Tapung tawar ini bertujuan untuk memohon keselamatan agar seluruh warga yang hadir terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian warga yang hadir pun dipersilahkan untuk menikmati seluruh hidangan yang ada, termasuk piduduk yang ada seperti aneka kue, bubur, minuman, dan lain-lain. Setelah ritualnya tadi selesai, kue-kue yang dihidangkan tadi dipersilakan kepada masyarakat yang hadir di tempat tersebut untuk dimakan dan dinikmati bersama-sama. Dan saya ke bagian ini nih, kue lampar versi mini. Ritual Badudus adalah salah satu ritual adat Banjar yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Sebenarnya ritual ini tidak hanya dilaksanakan sebagai rangkaian dari upacara tertentu saja, melainkan juga untuk beberapa acara adat lainnya, seperti upacara bersih-bersih desa dan lainnya. Namun pada hakikatnya, semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan fisik dan mental manusia dari berbagai hal yang membahayakan baik lahir maupun batin. Tetua dulu yang melaksanakan, kita hanya keturunan. Nah, dan tradisi ini harus dilaksanakan setiap tahun karena apa? Karena sekarang banyak anak muda yang tidak suka dengan budaya. Karena adanya ini untuk memacu semangat anak muda. Sama dengannya ini sedekah jahir batin gitu loh, ngadakan acara seperti ini juga. Karena apa? Sedekah ini sedekah bagi makanannya bagi orang-orang kampung gitu kan. Dan batinnya kita mendoakan leluhur dalam acara ini. Memang tradisi ini awalnya adanya dari kerajaan.
dari kerajaan mungkin dulunya mungkin para raja itu hijrah atau pindah-pindah, dan istri raja itu tidak cuma satu, dua atau tiga, yang jadi putra mahkota cuma satu. Nah, mungkin kita dari anak istrinya yang keberapa-keberapa tidak tahu, jadi tetap dilaksanakan karena kita masih berketurunan dan berdarahkan raja. Acara ini diadakan 3 hari berturut-turut. Dari hari pertama itu hari Rabu. Hari Rabu itu kita bersihkan benda-benda pusaka seperti keris atau tombak atau apa. Hari kedua, ya ini kita membersihkan guci-guci atau piring melawin punya nenek-nenek. Hari ketiga besok, yaitu untuk doa-doa kita, karena kita muslim, kita beragama, orang yang beragama, kita mungkin mendoakan para leluhur. Nah, itu acaranya. Sudah saatnya kita menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya baik lokal, daerah, maupun budaya nasional. Karena budaya merupakan bagian dari kepribadian bangsa. Terus saksikan Ragam Tabalong, karena kami akan terus mengeksplor ragam wisata dan ragam budaya yang ada di Kabupaten Tabalong, hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sarabakawan.